tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya berada di jalur kereta cepat antara stasiun Padalarang, stasiun Karawang ya. Tepatnya di subgrade 33 di dekat Cisomang saya tahunya ya, karena ke sebelah sana itu ada jembatan kereta api Cisomang. Dan di sini ada trek jalur kereta cepat. Kita akan nyegat kereta cepat. Rencananya yang akan saya cegat itu Emu Rain Komodo ya, dari arah barat, dari arah Halim ke arah Bandung. Kita akan cegat di sini, dan katanya juga tadi ada Emu CIT baru berangkat Bandung sih, masih jauh. Berarti perkiraan yang merah dulu kali ya yang lewat di sini. Kita akan cegat. Nanti saya akan coba review dulu jalurnya ya. Nah, di trek kereta cepat di sini berbeda dengan yang ada di daerah Bandung. Ini sudah mengenakan slab track ya kawan, artinya tidak ada batu balas. Jadi kecepatan kereta di sini bakal dipacu lebih cepat. Rencananya Emu Rain Komodo dan CIT akan melintas di sini. Kalau berbarengan dan berpapasan itu bagus ya. Di sini bakal lebih cepat karena memang tidak menggunakan balas, menggunakan slab track, jalur kereta lebih stabil dan perjalanan kereta akan lebih cepat. Kita tunggu ya. Oke oke, lihatlah teman-teman saya yang semuanya sedang menunggu Emu Rain Komodo di daerah Purwakarta. Ada yang lagi live juga tuh ya, Kang Imam, Kang Teddy mah cuman lagi mantau aja. Di sini ada spot yang lumayan bagus kawan. Di ujung sana ada tunnel, tapi jujur saya nggak tahu itu tunnel berapa ya. Nah, kita akan hunting di sini. Nanti emunya bukan dari arah Bandung ya, melainkan dari arah sebaliknya, baru keluar nanti ya. Kita akan tunggu emunya nanti melesat di sini, Rain Komodo, si warna merah ya. Kecepatannya pasti ngebut nih, karena ini slab track ya. Kita nunggu yang merah, tapi yang datang yang kuning. Ini kaget sekali Kang ini. Nah, jadi ini titik itu tiolanya. Saya lagi kaget. Kita nunggunya yang merah loh kawan, tapi yang datang yang kuning. Kayaknya berpapasan di Purwakarta deh. Ini saya video cuma 13 detik loh Kang. 10 detik ya. Asli kaget, kita memperkirakan yang akan lewat itu Emu yang warna merah, tapi ini tiba-tiba yang datang warna kuning. Jadi tidak ada kesempatan untuk mengambil gambar lebih bagus gitu. Ini kaget juga sih. Ayo. Masuk, berarti berpapasannya di sana tuh tadi, keren ya. Kita standby kan kamera. Jangan sampai lepas. Alhamdulillah dapat ya. Alhamdulillah dapat. Luar biasa keren. Tapi nu ieu mah teu ngabret ya. Iya kan baru uji coba. Nu koneng mah tadi ngabret pisan. Nah kawan, itu adalah momen yang keren menurut saya, karena Emu CIT dan Emu Rain Komodo itu hampir berbarengan lewat sini. Saya sempat iseng fotonya diedit biar kelihatan berpapasan, padahal aslinya berpapasannya di ujung sana kawan, dekat dari sini ya. Makanya tadi saya tidak menyetop kamera dan langsung Emu Rain Komodonya lewat. Berarti memang berpapasannya di ujung sana. Saya kalau tahu berpapasan di ujung sana mungkin nyegat di sana, tapi nggak apa-apa, bukan rezeki. Dan sekarang ini mungkin dilanjut dengan hunting kereta ya. Saya ngikutin dari teman-teman aja nih. Enaknya sekarang hunting di mana sambil saya pulang nanti menggunakan kereta api lokal Garut. Nah kawan, kita melanjutkan hunting ya.
Tadi hunting kereta cepat, sekarang hunting kereta biasa. Kebetulan saya mau pulang menggunakan kereta api lokal Garut Cibatuan atau yang biasa kita kenal dengan kereta api komuter lain Garut. Ya, keretanya saat ini sudah berhenti di stasiun Arende, stasiun kereta api yang berada di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Ya, akses terdekat ke Waduk Cirata. Nah, di stasiun Rende, saya akan naik kereta api lokal dan akan hunting kereta api Argo Parahyangan. Tadi kan kereta cepat udah ya, tinggal Argo Parahyangan nih ya. Sama-sama memiliki relasi Bandung-Jakarta. Kita akan cegat di sini ya. Mungkin Argo Parahyangan ini bakal menyilang kereta api lokal Garut Cibatuan yang saya naiki. Jadi lokal Garutnya berhenti lama nih di stasiun Rende. Untuk kereta api lokal Garut Cibatuan saat ini memang berhenti di stasiun Rendeh ya. Ini masuknya jam 16.49, kalau tidak salah berangkatnya jam 17.12. Berarti dia mempunyai waktu sekitar 20 menitan ya. Berhenti di sini cukuplah untuk kita mengabadikan beberapa momen yang ada di stasiun Rendeh ini ya. Di stasiun Rendeh banyak sekali pedagang, terutama pedagang kaki lima yang berjualan, sehingga para penumpang yang naik kereta api lokal Garut atau komuter lain Garut ini, mereka pada turun dulu di sini dan membeli makanan karena lapar kan. Malum di kereta api lokal atau kereta komuter ini tidak ada restorasi, sehingga penumpang yang ingin makan tentunya harus membeli dari bawah atau membawa dari rumah. Seperti itu ya kawan, kereta api lokal Garut Cibatuan atau kereta api komuter lain Garut ya, akan menunggu bersilang kereta api Argo Parahyangan. Kita tunggu Argo Parahyangannya nanti melintas di sini, oke? Oke kawan, kereta api yang akan melintas di sini, kereta api Argo Parahyangan atau kereta api Ciremai ya. Iya, gue parkir tuh kang, mau panoramik lain. Ini Argo Parahyangan kawan. Panoramik berada di paling belakang. Nah, kayaknya masih lama deh kereta lokal ini. Pasti ada satu lagi nih kawan dari arah Purwakarta. Soalnya masih lama ini berhentinya di sini nih. Kereta api Argo Parahyangan sudah melintas di sini. Tidak ada bedanya dengan GPK sebelumnya ya. Di stasiun Rendeh ini tetap kereta lokal disilang disusul. Hanya bedanya di GPK sebelumnya kereta lokal disusul Argo Parahyangan dan disilang kereta api Ciremai. Sedangkan untuk sekarang ini susul silang dengan kereta api Argo Parahyangan. Yuk kita naik ke dalam rangkaian kereta. Siapa? Beres sudah ya hunting kereta cepat dan kereta api Argo Parahyangan. Saya naik di ekonomi belakang aja deh biar agak kosong. Bagus juga nih pemandangannya. Jadi kita harus nunggu jadwal pemberangkatan dari stasiun Rendeh untuk kereta lokal dan harus nunggu kereta api Argo Parahyangan yang tadi menyalip sampai di stasiun Maswati. Ini saya sekarang sudah berada di kereta api lokal Garut Cibatuan atau komuter lain Garut, naik di ekonomi paling terakhir supaya bisa closing sambil bike ride menikmati senja nih ya. Mataharinya sudah mulai melenceng.
Walaupun kereta lokal disilang susul di sini, tapi sekarang jadwalnya lebih efektif dan efisien ya, sampai Cibatunya nggak terlalu malam. Nah, Kang Imam, ayah dia gerak mana? Apa udah pulang gitu? Jurusan tadinya? Heeh. Pas tadi abis nih, ngali di sesak-sesak gini. Nah, tadi nggak jemput saya. Oh. Mana nya Kang Imam? Pas-pasan jeng pas go party gini nya. Heeh. Lain luxury, sleep eta, panoramik. Wah, sudah tidak ada, sudah pulang ya Kang Imamnya. Oke kawan, terima kasih yang sudah nonton video saya. Saya di sini bareng-bareng sama Railpen. Tim mana ya? Cimindi. Di mana tip Purwakarta ya? Siap. Ayo atuh ah, kita duduk di dalam. Ayo. Oke. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.